<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> <أخم> 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 الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kenikmatan iman. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Marilah kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadah kita di pagi hari ini Niat-niat kita, langkah-langkah kita dari rumah Diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Selanjutnya salawat serta salam Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana dengan perantara beliau kita dapat menikmati terangnya Islam ya, terangnya kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yaitu kitab Umdatul Ahkam. Ini kita masuk ke hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 dari kitab Umdatul Ahkam yaitu kumpulan hadis-hadis Ya, yang dikumpulkan oleh ulama yang luar biasa Abdul Ghani al makdisi ya, beliau eh, mengumpulkan hadis-hadis yang hanya dibatasi pada periwayatan Bukhari dan Muslim dan alhamdulillah pada, pada pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke-26. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-26 ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. دري انس رضي الله عنه قال هو رسول الله dia berkata ya bahwasanya dia berkata Anas bin Malik berkata Ja'a ya, datang seorang badui ya. Arab ini adalah seorang uh, badui kemudian fabala fi masjid kemudian orang badui, badui, ini buang air kecil di salah satu sudut masjid ya Kemudian para sahabat yang hadir pada saat itu faza nas ya nas ini maksudnya manusia tetapi yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang hadir pada saat itu kemudian mulai mencela dan menghardik orang badui ini ya kemudian Nabi melarang ya kata Nabi biarkan saja ya jadi biarkan ya falam setelah badui ini menyelesaikan buang air kecilnya amaron Nabi shallallahu alaihi wasallam bidanubin minmain ya kemudian Nabi menyuruh para sahabat ya Ya bayangkan bapak ibu ya ada seorang badui pipis atau buang air kecil di salah satu sudut masjid ya kemudian eh, di hadis ini para sahabat mulai mencela dan marah ya para sahabat itu marah tapi nabi melarang fanahahum an nabi <tapi> nabi melarang para sahabat ya kemudian sampai selesai dia buang air kecil kata nabi eh, kata nabi nabi mengatakan Amaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bidanubin min ma'in fauhriko alai kata Nabi ambil ember ya kemudian buang air kecilnya tadi pipisnya tadi di, disiram dengan air ini redaksi ini redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya redaksi yang sama ya biasanya di hadisnya ada redaksi yang berbeda tapi ini redaksinya sama periwayatannya sama nah ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Anas bin Malik Uh, para winya, kita insya Allah sudah sering mendengar beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau ini termasuk uh, periwayat yang banyak meriwayatkan hadis ya. ya. yang pertama itu Abu Hurairah yang kedua Anas bin Malik, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar <tuh> ya jadi ini beliau ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis nah di dalam hadis ini dia menjelaskan bahwasannya ini hadis apa namanya? Hadis ini hadis perbuatan ya. Nabi memberikan contoh ya, contoh perbuatan Nabi yang luar biasa ya terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis. Ya ini penjelasan singkat beberapa kata. Aqrabi bi hamzati Ja'a Arabi datang seorang a'rob ya. Arab itu adalah orang pedalaman ya, orang desa ya. <tuh> ya nisbatan ilal a'rob wahum sukanul badia. Ini dinisbatkan kepada orang Arab ya. Arab itu kalau di sini penjelasannya adalah wahum sukanul badia Ya mereka ini adalah orang-orang yang datang dari pedalaman ya. Insya Bapak Ibu kalimat ini ya atau kata-kata ini sering kita dengar ya Arabi ya orang Badui ya Orang Badui. Jadi datang orang Badui ke masjid, ya kemudian tadi disampaikan oleh Anas bin Malik datang orang Badui ini ke masjid, ya kemudian sampai di masjid dia buang air kecil, ya kemudian Nabi melarang para sahabat yang pada saat itu sahabat marah, ya kemudian Nabi mengatakan silakan ambil air, ya ambil air kemudian disiram, kemudian disiram kata Nabi. Nah kemudian yang berikutnya fi ifatil masjid, fi nahiyatil masjidnya. Yang dimaksud dengan fito ifatil masjid adalah finahiyatil masjid di salah satu sudut ya masjid. Ya di salah satu tempat di masjid di sudut masjid. Nah, itu uh, sisi ya di di salah satu sisi masjid. Nah, kemudian berikutnya fazajarun nas naharuhu. Ya jadi ada kalimat zajaru ya. Zajaru ini manusia. Fa fazajarun nas ini maksudnya ada para sahabat mencela kemudian marah ya karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bayangkan kita saja ya ada orang datang tiba-tiba buang air kecil di dalam masjid ya ya jelas marah kita ya tapi ini nabi menunjukkan akhlaknya ya nabi mengatakan jangan ya kata nabi jangan ya fazajaruhu ini artinya para sahabat marah ya kemudian mencela ya kemudian bahkan di antara mereka ada yang menghardik orang badui ini ya konon katanya di, di dalam riwayat yang lain ya di dalam riwayat yang lain ini salah satu akhlak nabi ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis yang lain Badui ini sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ya Allah masukkanlah saya ke surga dengan Muhammad yang lain jangan ya pernah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya lanjutan hadis ini ya jadi ketika orang Badui ini datang ke masjid buang air kecil kemudian yang lain para sahabat itu marah semua ya mau ya bahkan salah seorang diantaranya riwayatnya adalah sampai mau bawa pedang ya mau dibunuh nih orangnya tapi Nabi melarangnya akhirnya orang badu ini mengatakan ya Allah masukkanlah aku surga ya dengan Muhammad dan yang lain jangan yang lain jangan dimasukkan ke surga ya ini menjelaskan bahwasanya salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian Nabi daripada menurut ya penjelasan nanti di hadis ini daripada nanti para sahabat ramai di masjid tapi tidak panjang lebar cuman bilang diamkan saja dulu ya, kita siram aja ya kita siram ya kata Nabi bidanu bin min main itu adalah istilah ya bidanu bin min main itu kata Nabi ambil seember air kalau di sini penjelasannya adalah bifat hidal al mujamah adalul al malian <tuh> jadi danub itu adalah uh, tempat atau istilah dalam bahasa Arab tempat yang penuh ember ya para para periwayat hadis dan yang menjelaskan ini mengatakan airnya itu penuh ya satu ember penuh ya disiram disiram penuh ya jadi bekas buang air kecilnya tadi disiram penuh dengan satu ember nah kemudian berikutnya fauhri alaihi asluhu uri ya kalimat fauhri ko ini aslinya adalah uri ya Abdalatil hamzah ha fasara fahuriko Summa zuyidat hamzah ukhra fasara fa wa huwa bisukunil ha mabniunil majhul ya jadi ee, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi mengatakan <coughs> fahurika ya. Kemudian dituangkan ya, ditimpakan ya. Bekas ee, buang air kecilnya tadi ditimpakan dengan air yang banyak ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini makna umumnya adalah al makna ijmali min adatil arab al wal ala rasulih ini yang pertama ya makna umum dari hadis ini adalah bahwasanya orang badui ya orang badui itu adalah orang yang kaku ya orang yang kaku ya orang yang kaku dan al jahal al jahal ini artinya mereka tidak berilmu ya rata-rata orang yang datang dari pedalaman ya karena sifatnya e, di sini dijelaskan libu dihim an ta'allu anzalallahu ala rasulih karena ini zaman nabi maka karena orang pedalaman ya Bapak Ibu jauh ya sehingga di sini dijelaskan oleh e, pensyarah karena mereka jauh ya kenapa orang orang Badui itu kaku dan kurang ilmu karena memang mereka jauh ya. Pedalaman ini kan jauh, otomatis jauh ya. Libu lihim anta'allumima anzalallahu ala rasulihi karena mereka juga jauh dan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Allah kepada rasulnya ya termasuk syariat ini ya. Di sini dijelaskan. Walida bainama nabi fi ashabihi fil masjid an-nabawi oleh karenanya ya walida bainama ketika nabi bersama para sahabat di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, jangan dibayangkan bapak ibu seperti yang sekarang, ya. Masjid Nabawi pada saat itu, ya, kalau saya baca di beberapa riwayat, itu masih pasir, ya, tanah, ya, kemudian cuman dikasih atap, pelepah kurma, ya, jadi masih pasir, ya, masih tanah, ya. Nah, ketika itu para sahabat dan nabi di masjid tiba-tiba datang seorang Badui, ya, tiba-tiba datang, ya, tidak. Tidak, babi ibu, kemudian datang, kemudian uh, wabala fi ahdi jawa bil masjidnya. Kemudian orang badui ini ya pipis atau buang air kecil di salah satu sudut masjid. Donan minhu anahukalfulah ya. Jadi orang badui ini mengira ya bapak ibu, orang badui ini mengira sama di tempat dia ya. Artinya dimanapun boleh buang air kecilnya. Nah, akan tetapi Fa'adoma fi'lahu ala sahabati liadomi hermatil masajid ya. Namun bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi para sahabat ya, bagi para sahabat dan yang hadir pada saat itu ya, ini adalah perkara yang besar ya. Kenapa? Karena dia kok buang air kecil di di masjid ya. Kenapa kok dia buang air kecil di di masjid? Nah ini bagi para sahabat besar sekali karena para sahabat tahu masjid ini bukan tempat buang air kecil ya bukan tempat buang air kecil ya. Nah, sehingga e, para sahabat menghardik, mencela ya, bahkan e, mau menghalangi ya, mau menghalangi ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini perkara besar bagi para sahabat, maka para sahabat ingin melarangnya ya. Ingin melarang Badui ini. <tuh> Akan tetapi Walakin sahibul khuluqil karim akan tetapi di sini dijelaskan dijelaskan sahibul khuluqil karim artinya Rasulullah itu yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ya bagaimana Bapak Ibu kita e, tahu bahwasanya Nabi ini akhlaknya luar biasa. Alladzi ba'atsa bit wat taisir ya. Nabi ini Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabshir wat taisir ya. Nabi ini karakter dakwah Nabi itu adalah memberi kabar gembira ya, menggembirakan ya, kalau dalam istilah teman-teman Muhammadiyah itu dakwahnya menggembirakan ya. Memang ya idealnya dakwah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Bitabsyir wa taisir ya. Dengan menggembirakan dan memudahkan ya. Islam itu mudah ya. User ya, mudah. Ya jadi walamma min halil nahahum ya. Ketika Nabi mengetahui tentang orang badui ini ya, tentang perbuatan badui ini maka nabi melarangnya ya. Nabi melarangnya li alla yulawisu bukan katsiratan minal masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi ini pandangannya ke depan ya. Maksudnya nabi ini karena dia wahyu ya di dalam di dalam ayat itu Allah berfirman "Wa ma hawa" ya, kemudian juga "wa innahu la, la ala khuluqin" Ya, nabi itu akhlaknya luar biasa, ya sampai Aisyah mengatakan, "Nabi itu ya Quran berjalannya, akhlaknya nabi itu luar biasa, termasuk dipraktekkan dalam kasus ini, ya Bapak Ibu." ya Nabi itu e, melarang supaya apa? Ada dua hal, ya, ada dua hal, ya. Nabi itu melarang, bukan berarti nabi membolehkan orang Badui ini buang air kecil di dalam masjid. Bukan, ya. Yang pertama, li yulawisu minal masjid, ya. yang pertama, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang badui ini kita dilarang oleh para sahabat kemudian dicela maka nanti takutnya dia malah kemana-mana ya e, apa namanya buang air kecilnya ini pipisnya nanti malah kemana-mana ya sehingga kata pensyarahnya ini adalah salah satu bahwasanya nabi itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu dan dengan akhlaknya jadi dibiarkan dulu oleh nabi ya dibiarkan kenapa karena ya agar tidak malah nanti tambah parah ya kalau misalnya dilarang ya kemudian dia nanti malah kencing sambil berjalan dan kemana-mana ya ya nanti e, buang air kecilnya ya nanti kemana-mana ya artinya malah tidak dalam satu sudut masjid tapi nanti malah banyak masjid e, kena e, air, air kencing ya kemudian yang kedua yang pertama tadi Nabi melarang supaya apa supaya biarkan e, buang air kecilnya itu kotorannya itu satu sisi saja ya nanti nyiramnya gampang yang kedua, wali Allah yusibuhu ad Yang yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ya orang badui tadi agar tidak kesulitan ya, ya atau tidak doror ya. Ya orang badui tadi agar tidak kena penyakit ya. Karena kalau ada orang buang air kecil ya kemudian ditahan maka nanti dia akan berpenyakit ya, akan menimbulkan penyakit. Ya, sehingga Nabi melarang ya yang pertama tadi agar tidak kemana-mana kotorannya kemudian yang kedua eh, agar orang Yahudi ini tidak kena penyakit kenapa karena lagi buang air kecil kemudian ketahan maka nanti eh, bisa penyakit ya biqot alaihi ya dengan dengan apa ya penyakitnya kalau orang mau buang air kecil kemudian tertahan itu bisa menimbulkan penyakit ya kemudian yang berikutnya ya wal yakuna ad'a liqabulin nasihati wa ta'lim hina ma ya'lamuhun nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyutahhiru makana baulihi bisabbin dalwin min ma'in alaih kemudian bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya ya salah satu karakter dakwah sebenarnya ya. ini sebetulnya karakter dakwah Islam itu seperti ini ya ya Nabi itu pandangannya ke depan ya supaya apa supaya orang Badui ini ya respect kepada Islam ya supaya dia menerima nasihat ya ya oleh karenanya tapi Nabi dibiarkan oleh Nabi supaya apa ini karena Nabi tahu ini orang badui ya berbeda dengan para sahabat ya berbeda dengan para sahabat yang mereka sudah punya punya ilmu sehingga perlakuannya juga berbeda ya sehingga bapak ibu ya yang tadi saya sampaikan sedikit ya riwayat yang lain bahwasanya orang badui ini ketika Nabi melarang ya kemudian menyuruh para sahabat menyiramkan buang air kecilnya orang badu ini berdoa malah ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah masukkanlah saya dengan Muhammad ke surga yang lain jangan ya ini artinya dia sudah menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi tahu ya ini orang badui perlakuannya berbeda dengan orang-orang ya Madinah ya ya orang-orang Madinah ya ada sebuah riwayat ya al Albani saya Al bani itu meriwayatkan Bapak Ibu Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat ya, ini yang membedakan orang Madinah dengan orang non Madinah ya. Ya, ini juga ini salah satu eh, apa namanya? Umar mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Eh, di dalam kitab Irwaul Ghalil ya, eh, Albani. Saya Albani itu meriwayatkan ada satu kejadian ya Umar bin Khattab itu ada seseorang, ada dua orang ya. Ada dua orang itu yang ramai di masjid. Ini pada masa Khalifah ya. Pada masa Khalifah inilah pentingnya ketika kita melihat siapa yang kita ajak bicara. Ya termasuk orang Badui ya. Termasuk orang Badui ya. Ini dituduh oleh Umar bin Khattab ya. Suatu ketika ketika Umar jadi Khalifah, ada dua orang ada dua orang yang ribut di belakang masjid ya. Ya jadi ketika orang lagi sholat dikir husuk di belakang itu di belakang ada orang eh, ngomong sampai ketawa-ketawa kemudian apa yang dilakukan oleh Umar. Yang pertama ditanya oleh Umar adalah adalah min aina antuma ya. Min aina antuma, kalian dari mana ya. Ini luar biasa ya. Ini Umar meniru bagaimana cara dakwah Nabi terhadap orang Badui ini. Ya ditanya oleh Umar, kalian ini dari mana dua orang? Min aina antuma. Kemudian orang dua, dua orang ini menjawab minat Thaif ya. Kami dari Thaif ya. Thaif itu ya agak jauh dari dari Madinah. Kemudian kata Umar, "Lau kalau kuma min min ahli Madinah la kuma dorban, ya. Kata Umar, "Seandainya kalian ini orang Madinah ya, maka kalian ini saya sudah saya pukul ya, sudah saya tempeleng." kata kata Umar ya. Ya, ya Umar mengetahui ya. Ini ditanya dulu ini orang mana? Orang Thaif. Iya, wajar ya karena orang Thaif berbeda dengan orang Madinah ya. Mungkin Bapak Ibu yang yang pernah eh, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah ke Madinah itu lebih orang Madinah itu lebih ya lebih khusyuk ya, maksudnya lebih adabnya luar biasa makanya Umar tanya dulu ya kalian dari mana dari Taif kata Umar ya seandainya kalian orang Madinah maka kalian akan saya tempel kalian berdua ini ya kenapa karena Umar tahu yang nggak mungkin orang Madinah ya melakukan hal yang seperti ini ya oleh karenanya ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah Islam itu menggembirakan ya menggembirakan ya jadi ini dicontohkan oleh Nabi ya kalau ada orang baru ya orang nggak tahu agama nggak usah kita celah ya biarkan aja datang kepada kita nggak <coughs> usah kita celang, karena biasa bisa jadi dia nggak tahu ya bisa jadi dia nggak tahu termasuk yang dilakukan oleh, Umar tadi bisa jadi orang Taif ini nggak tahu adab di masjid ya di masjid itu kan nggak boleh ketawa ketawa nggak boleh teriak teriak nah orang dua ini karena bukan orang Madinah dia nggak tahu makanya ditanya dulu oleh Umar ya. oh dia wajar karena dia bukan orang Madinah dia belum tahu ya nggak perlu dimarahi ya perlunya dikasih nasihat Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu akhlaknya. Ya, Bapak Ibu, insya Allah, kalau tinta sejarah ini berbicara Nabi itu nggak akan ada habisnya, ya. Nggak, akan ada habisnya ketika berbicara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhlaknya luar biasa, ya. Ya, ketika orang lain marah, Nabi tidak marah, ya. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Nabi melarang Bukan berarti Nabi membolehkan orang badui tadi kencing atau buang air kecil di masjid, bukan ya. Tetapi ada sesuatu yang Nabi melihat lebih penting ya, ya lebih penting ya. ya. Bapak Ibu mungkin masih uh, ingat ya ketika awal-awal dakwah Islam itu Nabi juga sama ya dihardik ya, kemudian dikasih kotoran, tapi Nabi nggak nggak balas menghina. Ya, ya kotorannya dibuang aja daripada rame, daripada ribut kata Nabi, ya dibuang aja kotoru seperti itu. Tapi akhirnya kan dakwah itu sukses ya bapak, bapak ibu. Ya, akhirnya dakwah itu sukses ya. Nah oleh karenanya ketika orang badui ini datang buang air kecil maka apa yang dilakukan oleh Nabi dibiarkan dulu sampai selesai ya. So kalau belum selesai buang air kecil itu nanti menimbulkan penyakit ya. Nahan buang air kecil itu kan nanti menjadi penyakit oleh oleh Nabi biarkan aja dulu ya biarkan selesai. Ya itu yang pertama ya supaya tidak menyakiti ya orang yang buang air kecil. Kemudian yang kedua, kalau pada saat itu dilarang ya, kemudian diteruskan oleh Nabi, Nabi ikut marah seandainya maka dia akan kemana-mana ya. Dia justru ketika orang lagi buang air kecil dilarang, dihina. Kalau diteruskan maka nanti bisa jadi dia sambil berjalan nanti mau keluar, misalnya disuruh kamu pipis di luar masjid, dia kan nanti sambil berjalan, akhirnya tambah banyak. Ya artinya bekas buang air kecil itu akan semakin banyak dan semakin sulit dibersihkan oleh oleh karena oleh Nabi dilarang biarkan aja tidak apa-apa nanti kita bersihkan ya nah hadirin yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mayuk hadis hadis ini singkat tapi luar biasa ada pelajaran penting yang dapat kita ambil bapak ibu ya ada pelajaran penting yang dapat kita ambil ya yang pertama adalah mayuk al hadis apa yang dapat diambil dari hadis annal baula alal ardi yutohhiru bimuka saratihi bilma ya yang pertama bapak ibu bahwasanya buang air kecil ya air kencing itu yang ada di tanah itu cukup saja disiram dengan air yang banyak ya satu ember ya bapak ibu satu ember itu sudah cukup karena di meresap air itu ketika kita melihat hadis ini ya jadi kalau ada kotoran buang air kecil maka cukup disiram dengan air karena pada saat itu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman itu masjidnya masih tanah ya masih pasir ya jadi disiram saja udah e, meresap ya kalau kita sekarang maka tinggal dipel saja ya ya dipel atau misalnya e, kita ini kan juga harusnya masjid juga harus ramah dengan anak kecil ya misalnya ada anak kecil buang air kecil buang air kecil nggak usah kita marahi ya nggak perlu kita marahi ya, karena nanti mengganggu psikologis anak ketika anak datang ke masjid buang air kecil nggak nggak perlu kita marahi ya kita bersihkan saja nggak apa, apa ya supaya apa supaya ya tidak mengganggu sikis anak ya anak itu nanti kalau misalnya ke masjid dilarang-larang dimarahi ya tidak boleh juga ya ya tidak boleh juga kasihan juga nanti generasi kita bagaimana kalau ada anak kecil ke masjid tidak apa-apa ya ya kita harus agak agak sabar ya dengan anak kecil misalnya ya ada anak kecil main-main atau kemudian buang air kecil tidak apa-apa tidak perlu kita marahi ya kita bersihkan saja ya sebagaimana yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya Nah, jadi cukup ya Bapak Ibu membersihkannya dengan disiram ya, disiram. Ya, kemudian yang kedua, Ikhtiramul masajid wa tadhhirihha. Yang yang kedua memuliakan masjid ya. Masjid ini Bapak Ibu, kita harus memuliakan masjid ya. Ada sebuah riwayat <coughs> hadis. <coughs> masjid ini adalah tempat untuk zikir ya. Selain zikir, selain untuk ber beribadah kepada Allah dilarang ya. Enggak boleh di masjid ini kita ngomongin hal-hal yang Sifatnya duniawi ya, bahkan jual beli kan tidak boleh di masjid ya. Jual beli tidak boleh di, di masjid ya. Ngomongin masalah bisnis nggak boleh di masjid, bapak ibu ya. Jadi di masjid ini fokus kita datang ke masjid adalah untuk beribadah, zikir, baca Quran ya. Ini fokus di masjid, ya. Ada hadisnya Inna Mahbunyel Masjid, litak, kalau nggak salah ya hadisnya. Masjid ini dibangun untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan jangan berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya di masjid ya. Kalau ngomongin umat boleh ya. E, Majelis taklim ya, kemudian organisasi di masjid boleh, tapi tidak boleh ngomongin yang sifatnya keduniaan termasuk jual beli ya. Jual beli di masjid dilarang haram hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga sama satu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bahwasanya akhlaknya nabi ini luar biasa ya. Nabi ini lapang dada ya ya nabi ini lapang dada bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir Quraisy rata-rata ya rata-rata masuk Islam itu melihat akhlaknya nabi ya dari awal dakwah sampai saya itu membaca ada satu kejadian di Fathu Makkah itu yang membuat saya merinding ya maksudnya kadang saya membaca juga sempat uh, nangis ya kenapa karena luar biasa ya kalau bapak ibu pernah baca di Fathu Makkah itu itu harusnya nabi bisa membalas ya Ya Nabi itu bisa membalas ya di situ masih ada Abu Sufyan masih Abu Sufyan dan antek-anteknya masih ada ya, itu harusnya Nabi bisa membalas ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ya? Apa yang dilakukan ketika datang Fatuh Makkah itu senjata ditaruh di luar Makkah, luar biasa ya. Saya kalau baca hadis uh, kisah itu berulang-ulang saya luar biasa akhlak Nabi ya. Harusnya Nabi bisa membalas ya. Nabi disakiti, diusir ya. Bayangkan bapak ibu, seandainya kita ya manusia biasa diusir dari tempatnya, kemudian kita sukses ya, kemudian kita punya bala tentara, punya pasukan mungkin manusiawi akan kita balas mereka ya gampang sekali sepuluh bayangkan ribu orang melawan di Mekah itu udah nggak udah sudah nggak ada tentara sedikit mereka tapi apa yang dilakukan oleh Nabi senjata ditaruh di luar Mekah ya ini salah satu akhlaknya. salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya ketika datang ke Fatuh Mekah itu Nabi mengatakan jangan ada yang berbicara kecuali saya kata Nabi ya jangan ada yang berbicara kecuali saya ketika datang Fatuh Mekah senjata ditaruh di luar Mekah Waktu itu masih banyak orang-orang yang kafir bahkan Abbas ya Abbas itu juga masih Islamnya setelah Fatumaka Nah Bapak Ibu ketika datang ke Mekah itu Nabi apa yang dikatakan oleh Nabi yang pertama manda masjid fahuwa amin ya barang siapa yang masuk masjid mereka maksudnya masuk masjidil haram ya barang siapa yang masuk masjidil haram dia aman ya, ya kemudian barang siapa yang masuk ke rumahnya dia aman ya ya Wa Abu Sufyan daru Abu Sufyan fahuwa amin ya ini luar biasa ya. Padahal Bapak Ibu Abu Sufyan itu dalam hati ya. Dalam hati Abu Sufyan Nabi ini membalas saya bisa ya. Bisa kami dihabisi oleh Nabi bisa. Ya, akhirnya apa? Ya, ada sebuah riwayat ya, kata Nabi, nanti orang itu rata-rata akan masuk Islam dengan sukarela dan ter terbukti ya. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi datang Fatu masuk Islamnya sukarela. Ya karena apa? Karena akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibunuh itu ya ketika berjihad itu bukan orangnya tetapi yang dibunuh itu kekafirannya ya kita itu kadang salah memaknai ya, ya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa ya menunjukkan akhlak ya, akhlak Islam harusnya ya kita harus niru Rasulullah ya jadi yang dibunuh oleh Nabi yang dihilangkan itu adalah kekafirannya ya kemaksiatannya bukan orangnya kalau orangnya sudah masuk Islam biarkan kata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini akhlak yang luar biasa ya jadi tadi saya singgung di depan ya, tinta ini, tinta sejarah ini tidak akan habis ketika berbicara akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Abu Sufyan ya, ketika dia tersentuh ya datang ke Fatuh Makkah itu, Abu Sufyan tersentuh. Ya barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman ya. Maka Abu Sufyan tidak ada jalan lain kecuali dia masuk Islam. Ya, kecuali dia masuk Islam ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini salah satu yang dapat diambil dari hadis ini adalah salah satunya adalah akhlak Rasulullah SAW. Ya, akhlaknya luar biasa. Kepada istrinya ya, kepada sahabat-sahabatnya ya, Nabi itu luar biasa. Pribadi yang luar biasa. Sehingga dengan akhlak ini, Nabi banyak orang kafir kuras itu masuk Islam gara-gara atau melihat akhlak Nabi. Ada uh, di dalam ayat itu, wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Islam itu membawa rahmat ya. Ya Islam itu pesannya adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau kita melihat kejadian ini ya, meskipun ke, di, di bab ini yang kita pelajari, yang kita bahas sekarang ini adalah bab toharoh, tetapi di sisi lain kita mempelajari tentang akhlak. Ya. Bisa saja pada saat itu Nabi kemudian menyuruh orang badui ini pergi ya, tapi enggak, ya Nabi melihat dan mencontohkan kepada para sahabat. Kalau ada orang tidak tahu, nggak usah kita hakimi ya, nggak usah kita hardik ya. Orang yang nggak tahu nggak nggak perlu ya ibaratnya berdebat dengan orang nggak tahu itu menghabiskan waktu ya biarkan saja dulu ya nanti baru kita kasih tahu ya baru kita kasih tahu ya jadi ini bagian dari ya, salah satu karakter Nabi besar ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang keempat duna dorihi wa ma'rifatihi nas ya kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah luas pandangan Nabi ya Nabi itu mengetahui karakter karakter manusia termasuk orang badui ya ya Bapak Ibu Nabi ini punya cara sendiri menghadapi orang badui ya ya Bapak Ibu mungkin nanti uh, di beberapa referensi ya di beberapa referensi itu Nabi berkali-kali menghadapi orang badui ya menghadapi orang badui ya ada orang badui datang kepada Nabi Nabi apa yang aku lakukan kata Nabi kamu sholat lima waktu zakat sholat puasa haji kamu masuk surga ya Cukup kata Nabi, kamu masuk surga ya. Jadi Nabi menghadapi orang badu itu ada cara-caranya ya. Nah ini juga kita kalau menghadapi orang bapak ibu kita lihat dia ini dari mana ya. Ya nggak usah ngomongin kalau artinya kalau bahasa dakwah itu kita uh, ngomong dengan orang itu sesuai dengan kadar akalnya dia, kadar pengetahuan dia ya. Sehingga Nabi tidak pernah memaksa ya kalau ini kelihatan orang tidak tahu ya biarkan aja dulu ya. Nanti akan kita kasih tahu ya. Oleh karenanya Nabi termasuk salah satunya ini juga dari wahyu. Nabi melihat orang itu e, dari tabiatnya. Nah, tabiat orang pedalaman ya, orang Baduy ya, seperti ini keras dan kaku ya, ya keras dan kaku. Dan bapak ibu insya Allah kalau lihat orang pedalaman ya seperti itu ya, ya seperti itu. Misalnya di bukan da, bukan kita merendahkan, da, ya. Misalnya di Banten ya ada suku Baduy ya, seperti itu ya. Kadang nggak bersandal ya, yaitu karakter orang pedalaman ya, karakter orang pedalaman. Nah, kaku ya kemudian jauh dari ilmu pengetahuan ya makanya bapak ibu yang kita ini keluar kota yaitu itu bagian dari menambah ilmu itu lebih lebih tercerahkan ya kalau bahasa saya lebih tercerahkan ya. kalau kita yang ke kota ya bertemu dengan banyak orang ya bersentuhan dengan ilmu itu akan mencerahkan kita ya akan tercerahkan kita ya kemudian yang kelima inda tazahumil mafasid yartakibu akhafuha haisu tarakahu yukmilu baulihi li ma yatarattab minal adrari ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang dapat diambil dari hadis ini adalah ketika apa namanya? keburukan itu bersatu ya, berbanyak banyak ya. Ya, keburukan itu banyak, maka Nabi itu mencari yang paling ringan ya bahasanya. Ketika orang Badui ini buang air kecil, ya. Kemudian dihina oleh para sahabat dan lain sebagainya. Ini kan artinya banyak keburukan, ya. Satu menghina, satu buang air kecil, ya. Kata Nabi, "Apa ya?" Nabi mencari yang lebih rendah, ya. Nabi itu memilah, melihat ini. Kalau saya teruskan, kalau diteruskan oleh para sahabat, nanti masjid ini akan kacau, ya. Satu buang air kecilnya kemana-mana, kemudian para sahabat menghina orang yang badui, ya. Makanya Nabi melihatnya. Oh ini yang diselesaikan yang mana dulu yang yang pipisnya dulu selesaikan ya. Jadi Nabi melihat ketika apa namanya keburukan itu banyak maka diambil yang paling kecil dulu ya madurotnya ya. Diambil yang paling kecil madurotnya ya apa biarkan dulu badu ini pipis selesaikan dulu aja ya. Ya daripada nanti eh, mengikuti alurnya para sahabat marah-marah mencela maka nanti akan semakin runyam ya di masjid ya. Makanya di sini haitsu tarakahu yukmilul baulihi. Maka nabi yang yang dipilih oleh nabi apa? Dibiarkan aja dulu pipis ya. Biarkan aja dibuang air kecil ya sampai selesai. Ya ma yatarattab minal adrari bikit bikit ihi ya dengan e, kalau orang itu buang air kecil kemudian dia tertahan itu berbahaya ya, berbahaya. Sehingga nabi melihat ini satu sisi penyakit ya kemudian masjid nanti jadi semakin kotor kemudian para sahabat marah mana yang dipilih ya yang dipilih ada yang paling kecil madorotnya biarkan dulu ya orang badu ini menyelesaikan buang air kecilnya nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keenam dari hadis ini yang dapat kita ambil adalah annal bu'da anin nasi wal muduni bisababil jufai wal jahli Yusab bibu al jufai wal jahli di dalam hadis ini yang dapat kita ambil adalah jauh dari peradaban, jauh dari manusia dan kota itu kadang menyebabkan kita kurang ilmu, kaku dan kurang ilmu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, orang yang tinggal di e, terbuka di perkotaan itu lebih terbuka ya daripada orang yang tinggal di di pedesaan ya. Tapi alhamdulillah kita ini tinggal di desa tapi sudah mulai terbuka ya. Karena kita bersinggungan dengan ilmu, terutama kalau bersinggungan dengan ilmu pengetahuan itu biasanya sudah merubah, ya merubah E, sosial ya, jadi Bapak Ibu, ya orang terbuka itu kalau bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, ya. ya ilmu pengetahuan itu bisa membuka pikiran kita. Meskipun kita tinggal di desa, tapi kalau kita bersentuhan dengan ilmu pengetahuan itu kita akan terbuka, akan merubah karakternya. Ya karakter seseorang itu terbuka. Saya pernah beberapa kali ke e, Sumatera itu ya, terutama ya Sumatera itu di beberapa tempat itu ada pedalaman itu memang sulit ya, kejahatan tinggi ya. Ya Bapak Ibu, saya pernah ke Sumatera itu di salah satu pedalaman itu memang sulit sekali berbicara dan memang kejahatan tinggi. Kenapa? Karena tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuannya rendah. Tapi kalau bersentuhan dengan ilmu pengetahuan maka akan menaikkan eh, apa namanya, menurunkan angka kejahatannya, menurunkan angka kejahatan. Jadi kalau orang itu ilmunya banyak ya sering bersentuhan dengan ilmu maka biasanya akan mengurangi tingkat kejahatannya. Saya lihat di beberapa tempat di Sumatera itu yang pedalaman itu luar biasa ya, berat ya, berat. Jadi e, memang harus bersentuhan dengan ilmu pengetahuannya. Nah termasuk orang Badui ini ya, kenapa dia kenapa dia e, pipis atau buang air kecil di masjid karena kurang ilmu pengetahuannya. Meskipun e, dia dari desa, tapi kalau dia pengetahuannya banyak, maka saya yakin dia tidak akan pipis di di apa namanya dia tidak akan pipis tidak akan buang air kecil di masjidnya kalau dia meskipun orang desa tapi kalau dia bersentuhan dengan ilmu pengetahuan maka saya yakin badu ini tidak akan uh, buang air kecil di masjid tapi karena dia tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan maka <tuh> dia buang air kecil di masjid kemudian yang terakhir ya apa yang dapat diambil dari hadis ini bapak ibu arifku Ar bitalimil jahil ya ini di dalam hadis ini kita dicontohkan oleh nabi ya sallallahu alaihi wasallam harus lemah lembut ya dalam menuntun orang ya. Jadi kalau berdakwah itu dengan orang yang tidak berilmu harus menggunakan cara yang lembut. Cara yang lembut ya. Jadi jangan sampai dengan cara yang kasar ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi itu semua kalau kita lihat di dalam syariat Islam itu semuanya nabi sampaikan dengan lemah lembut kecuali beberapa hal ya. Nabi itu juga pernah marah, tapi marahnya prinsip ya. Marahnya yang sifatnya prinsip, ya. ada beberapa nabi itu e, beberapa kali marah, tapi marahnya prinsip ya. Marahnya tidak sampai, e, apa namanya, tidak rasional ya. Nabi itu marahnya rasional. Nah, termasuk e, di dalam hadis ini, nabi mengajarkan orang dengan lemah lembutnya, dengan lembah lembutnya, mengajari orang ya, arif kubit, jahil ya. Jadi, kalau kita mau ngajari ngasih tahu orang itu dengan lemah lembutnya. Ya kan kalau bapak ibu di dalam ayat itu uh, bil hikmati dulu ya dengan kebijaksanaannya. Jadi kalau kita nasihati orang itu bil hikmati, bukan dengan debat ya. Debat itu di belakangnya. Ya debat itu di belakang. Awalnya udhu <Susur> ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya Yang pertama dengan hikmah dulu, dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan ya. Dengan kelembutan supaya apa? Supaya orang itu menerimanya gampang ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu bukan cuman kita jadikan idola ya, tapi juga kita ikuti bagaimana cara Nabi berdakwah. Kita ini semua Bapak Ibu punya kewajiban berdakwah ya, bukan cuman saya ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, itu semuanya wajib berdakwah ya, wajib mengajari orang ya. Ya. Mau, mau berdakwah itu nggak mesti harus jadi ustadz dulu nggak mesti nggak mesti harus kita hafal kita kuning nggak ya dalam Islam itu semua kita punya kewajiban ber berdakwah. Sebagai seorang ayah, kalau kita punya pengetahuan, kita harus ngasih tahu anak-anak kita, istri kita. Sebagai istri, kalau kita punya ilmu, ya kita harus kasih tahu keluarga kita. Itu kewajibannya. Kewajiban kita di dalam Islam itu berdakwah itu bukan dikapling ustadz ya, enggak ya. Ya dakwah itu tidak dikapling oleh ustadz, oleh kiai, oleh guru tidak. Tapi kita semua punya kewajiban dalam berdakwah ya. Berdakwah kepada siapa? Kepada siapa saja ya? Kepada teman kita, kepada anak kita, kepada ayah kita. Kalau tidak tahu, kita kasih tahu dengan cara yang lembutnya. Dengan cara yang lembut, ya, kenapa dengan cara yang lembut ini nanti akan melahirkan penerimaan. Jadi, orang itu kalau dikasih nasihat dengan yang lembut itu biasanya lebih menerima daripada dengan cara yang tidak baik. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi dalam hadis ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini. Yang dapat kami sampaikan hadisnya singkat, namun luar biasa ya. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, cara menghilangkan apa, apa namanya najis ya, cara menghilangkan kotoran dengan disiram saja cukup ya, tidak perlu lagi misalnya kita kasih apa namanya disinfektan dan sebagainya tidak perlu ya yang penting disiram apa namanya materinya hilang sebagaimana yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu kalau sudah baunya nggak ada warnanya nggak ada kemudian memang materinya sudah nggak ada udah cukup ya nggak usah berlebihan juga ya nggak usah berlebihan nah kemudian yang berikutnya poin penting yang dapat kita ambil adalah ya jadi kalau berdakwah itu dengan lemah lembut ya berdakwah dengan lemah lembut ya. sekarang ini Bapak Ibu media ini begitu luas ya kita lihat ada beberapa misalnya dai dan lain sebagainya lebih lebih diterima banyak orang itu yang lemah lembut ya. yang lemah lembut ya yang memberikan apa namanya kabar gembira yang menggembirakan ya kalau teman-teman muhammadiyah itu biasanya mengatakan menggembirakan memang itulah dakwah nabi ya nabi itu dimulai dari basiron wanadiro memberi kabar gembira dulu baru peringatan ya bapak ibu ya jadi kabar gembira dulu baru peringatannya. Jadi yang yang dihilangkan dalam Islam itu apalagi ketika kita berbicara jihad yang dihilangkan itu adalah kekufuran, kebodohannya ya. Orangnya tetap dibiarkannya, bukan berarti Islam itu e, suka terhadap pembunuhan, suka terhadap kekerasan tidak ya. Islam itu lemah lembut. Ya, kemudian yang terakhir e, di dalam hadis ini yang dapat kita ambil adalah yang terakhir adalah kita harus selalu menuntut ilmu ya terutama ilmu agama ya terutama ilmu agama ya ini kalau menurut saya eh, orang Badu ini parah sekali memang ya parah ya Kenapa karena dia memang tidak punya ilmu nah kewajiban kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus terus menuntut ilmu ya dengan dengan cara apapun ya sekarang ini medianya terbuka ya menuntut ilmu eh, medianya terbuka sehingga ini bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim ya orang berilmu itu derajatnya diangkat lebih ya daripada orang yang tidak berilmu ya banyak ayatnya ya ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya di dalam ayat lain hal yastawil ladina la ya'lamuna walladhina wal alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun itu beda sekali ya orang berilmu itu derajatnya diangkat ya apalagi ilmu agama ya apalagi ilmu agama demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan singkat mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita ambil kita akhiri kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang perlu disampaikan kami persilakan jika tidak kita akhiri. Kita akhiri nggih. Okay? Okay, uh, cukup Bapak Ibu, semoga kita sama-sama ngambil manfaat dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendengarkan kemudian kita menjalankan yang baiknya. Baik, ya. <tuh> baik uh, kita akhiri buat, uh, pengajian kita pagi hari ini dengan uh, membaca kafaratul majelis. <tuh> Subhanallah. بَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ